Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya kali ini akan muter-muter kota Solo ya, ke rumahnya teman saya di Gentan Sukoharjo. Ke Solo juga guys, saya dari Gading Solo. Ikuti perjalanan saya guys, let's go. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Ini dari Gading mau ke Gentan Solo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Go, Pak. Oke, di sini ada Trans Solo yang warna biru ini rutenya sampai bandara. Kalau yang merah Kertosuro juga ada, bandara juga ada, terminal juga ada. Nah, ini dia tanggal 11 Juli 2023, suasana seperti ini. Kota Solo sangat terang, 2 hari yang lalu hujan guys. Oke, ada anggota, ada bus Trans Solo ini, biarpun kotanya kecil padat guys, transportasi umum apa aja ada, Gokar, Grab, Maxim, apa aja ada guys. Nah, ini saya sudah sampai di daerah Tipes ya, Tipes. Lurus itu bisa ke Jakarta, bisa Semarang, ke kiri bisa ke Jogja, ke kanan bisa Surabaya, bisa. Oke. Saya sudah sampai ini guys, Jebres. Tipes, Masya Allah. Tipes, Lawean, Solo atau Surakarta. Yes. Ciwi-ciwi ini naik motornya santuy banget. Oke. Saya ke arah lurus aja guys, kalau ke kanan itu macet. Saya akan melewati Batik Keris Surakarta. Lewat jalur bukan provinsinya ya, tapi melainkan di daerahnya yang dalam. Bukan daerah sih, rute dalam guys. Ya, konten di Solo itu banyak banget guys, tapi waktu hari kerja itu loh guys. Tanpa hari, tanpa konten ya guys. Yang jelas konten saya itu campur, tapi kebanyakan jalan-jalannya guys, berwisata gitu, belajar, ngetrip guys. Otomotif ada, perhewanan juga ada di playlist guys. Lalu perjalanan ada tempat wisata yang belum dikunjungi manusia-manusia juga ada guys. Iya sih, dikunjungi jin apa setan. Oke. Nah, ini daerah perumahan Cemani ya. Perumahan Cemani Batik Keris Solo guys. Kawasan Batik Keris Solo guys, pasti teman-teman sudah pada dengar ya. Batik Keris itu
Garmen ya, bergerak di Garmen ya. Batiknya bagus, batik Gresik sudah terkenal guys. Ini pabrik terbesar se-Asia Tenggara juga nomor berapa ya. Kalau di nomor satunya Garmen itu masih dipegang oleh Sritek guys. Sritek itu terbesar se-Asia Tenggara, pabrik Garmen ya. From Indonesia, dekat rumah, yang di Sukoharjo, yang di Solo, yang besar yang ini batik keris guys. Nah saya ini sudah sampai di kawasan Cemani. Bagi teman-teman area Solo yang udah tahu lihat ini, silahkan tinggalkan jejaknya. Harus hati-hati di sini, sempit guys kanan kirinya. Karena di samping ini ada got ya. Ada got, banyak orang kecemplung guys. Oh ini mobil, mobil kiri ya, kanan dia. Oh enggak, ada truk tadi berhenti dia ngasih rating ke kanan ya. Sama driver ini pasti paham guys, ngasih kode setnya. Oke pak, pak supir, pelan-pelan pak supir guys. Ya kalau siang seperti ini guys, terang benderang. Loncat, ada polusi tidur. Wow, sekarang ada stick-stick gitu ya di sini ya. Nasi goreng kuliner juga dibuka guys. Mantap lah. Sip, 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 sip. Bengkel. Di sini tuh unik guys. Yang di kanan ini Laweyan Solo, kalau di kiri ini udah Sukoharjo guys, perbatasan berdampingan ya. Ya mengurut dari zaman dulu guys, kerajaan Pajang Kartosuro sana ya. Terus pindah ke Solo kerajaannya, terus di bawahnya itu kadipaten, maksudnya yang sekarang jadi Solo Raya guys. Kalau sekarang kota madyanya Solo gitu. Hampir sama sih tatanannya dengan kota yang lain ya, seperti ini yang bagian dalam. Ini jam 12:30 siang guys, panas banget. Seru lah. Mau cari es habis ini. Saya belum menemukan ibu-ibu atau mama ya, si ratu jalanan guys. Belum menemukan yang error. Hari ini masih kondusif, normal. Reading kota-kotanya normal guys. Di sini di depan tuh ada mama. Awas, dia mau kanan ke kiri ya dia. Ratingnya oh ke kiri. Apakah kiri beneran? Oh iya guys, dia mau beli es pisang itu. Saya mau ke rumah teman saya ini di perumahan Gentang. Tapi perumahannya dia
enak guys, deket masjid, terus jaraknya itu jauh-jauh, bukan klaster dulu yang deket-deket gitu guys. Wah, ada wedangan dia, ada es teh, mantap. Ini mobilnya guys, aduh kawan saya ini. Teman saya belum datang ya ini ya. Wah, ini di prank saya ini. Tuan Nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boy. Wah, saya kena prank ini. Di prank edo aku iki. Teman-teman saya sudah datang, ternyata enggak hoax guys. Koplak tenang. Cerewet. Nah, udah sampai semua, masih geteng udah sampai. Masih geteng belum? Oh iya, iya. Rebutan. Rebutan. Wah, malah di. Ini masuk konten loh ini. Namanya Mas Willy sing ganteng dewe, mencari buku dia, guys. Karim, pebasket handal. Ilmu buku gas. Wah, ngerti aku mau anu tuh, tuku panas atau es. Wis kok ngendi kok suwe men batal ora dibales-bales iki. Aku ngene turu apa ora ya iki ya. Maksudnya aku nih pilih turu wae. Minta dong duit. Ambil 2-3 gelas. Oh, join aja. Wah, ini motornya piye, panas. Aduh. Wah, mobil baru Navara ngejak dolan iki. Mobilnya 2, guys. Kembali lagi meroket. Rainak pahit. Cah tit geladuk dia geladuk. Kokeri peti ngadang-ngadangi ku parkir dulu. Wah, kenapa tuh ini panas toh? Lumayan lah. Nget. Burung hantunya masih guys, itu dia. Masih dia. Nah, wes siap upload. Ah, urung upload. Akeh banget videoku urung tak upload. Woi, terus sempet. Kamu tahu apa? Iki idone penyakitan toh. Penyakitan iki didoni cucu-cucu. Walik wae. Walik malah ning kene kabeh. Tolong lah ya. Cacaran tuh bi, cacaran tuh. Gua mandi sebelum. Pani yang tenan, apa? Tidak mau ngejar loh, ngejar apa? Barang kecil. Esok nangka lagi. Nangka apa? Nangka ini ngejar apa mas? Nangka rambai ya. Ini kamu dua apa kelaparan dia, guys. Makan di makan. Pen. Ramu tuh mutu banyu nih ya. Tetep boy, mau tali boy. Dilihat lampu. Dikenek nongko.
Raimu nopo? Macam kakan tutul. Kan tutul. Macam tutul. Kakan tutul ini. Ya. Nah. Kakan juta uang ini gitu. Kancane. Iya, Bu. Ini dia. Buka nanti. Oma. Nanti. Oma. Alhamdulillah. Bu, ya Allah. Halo. Halo burung elang, gimana? Kamu terawat enggak ini? No. Wah, burungnya ini apa ini? Lovebird. Ini jalak guys, ini jalak. Lobet. Wah, ada perkutut di bawah. Ini ada burung apa lagi nih, Boy? Wah, enggak ada. Hei. Halo. Hei. Panas guys, sawahnya guys. Pak sini udah. Kampati, mati, omongan mati gue dong bos, omongan nen bos. Wait, deng, kita vlog ya, nak video ganti loh ini, kayak kalau yang Willy ya lo. Ini tukang macet loh bos. Ini teman-teman saya guys, yang gokil, mau pisu-pisuan bebas ini. Oke guys, saya stop dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti lanjut lagi. Ini raja Jota ya, Pak. Ini nih. Temani. Ketemu aku Dewi. Temani. Biasa nih. Ini kalau pada kumpul gini ya seru, guys. Ini cemilannya ini. Buku ini kosi. Apa kosi hanya? Cari naik. Oh, ayo. Kok anak sih lebih cukup antar karena alah, gue nek japa aja japa tuh gue neng di japa saya gitu tetep sing belo iki no belo keteng tetep lah neng grup keto ini harus minta mato mood gai wes sangat